Halo teman-teman penghobi mesin rumput, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, di video ini Om Dinda mendokumentasikan proyek Om Dinda waktu membuat rak penyimpanan mesin rumput. Teman-teman yang subscriber lama pasti sudah tahu ya, saya suka sekali mereview mesin rumput dan makin hari jumlahnya itu tambah banyak. Untuk itu rasanya sudah harus dibuatkan tempat yang layak untuk menyimpan mesin-mesin itu supaya tetap prima saat digunakan. Nah, tujuan Om Dinda membuat video ini selain sebagai dokumentasi dan kenang-kenangan, siapa tahu ada di antara teman-teman yang berkeinginan membuat rak seperti ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi atau ide untuk membuatnya juga. Nah, membuat rak ini Om Dinda memanfaatkan besi holo galvanis ukuran 2,5 sisa proyek membuat gudang. Daripada disimpan lama jadi karatan, ya dipakai saja, sekalian melemaskan tangan untuk belajar memakai las MIG. Satu bagian sudah dilas, sekarang kita gerinda supaya terlihat rapi. Nah, yang ini sudah kelihatan rapi ya. Satu panel sudah jadi. Sekarang tinggal buat lagi satu dan nanti kita gabungkan dengan cara dilas. Saya percepat saja videonya supaya teman-teman tidak bosen nontonnya ya. Karena membuat panel satunya ini caranya sama saja dengan cara membuat panel yang pertama. Nah, sekarang saatnya kita satukan keduanya dengan cara dilas ya. Membuat rak seperti ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, teman-teman. Asalkan peralatan kita lengkap, semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Dipaskan posisinya kanan kiri biar seimbang ya teman-teman, karena jika sudah dilas nanti akan susah lagi untuk membukanya.
kalau sudah dirasakan pas, lanjut kita hajar dengan mesin las MIG ini ya. Oh iya teman-teman, memakai las MIG seperti ini tidak butuh skill khusus ya. Las ini berbeda dengan las biasanya yang teman-teman lihat di bengkel-bengkel las ya. Ini lasnya sangat gampang sekali cara pakainya. Seperti menyolder. Tinggal tekan knopnya, nanti otomatis keluar kawat lasnya. Harganya juga tidak terlalu mahal ya. Kapan-kapan kalau banyak yang tertarik, mungkin saya akan review juga las canggih ini ya. Oke, ngelasnya sudah beres. Lanjut kita siapkan papan untuk alas raknya ya. Di sini saya tidak memakai triplek, tetapi memakai calciboard ya, supaya lebih murah dan juga tahan air. Calciboard yang saya pilih karena nanti di atasnya ini diisi mesin ya. Maka alasnya atau tatakannya itu harus cukup tebal karena mesinnya itu lumayan berat ya. Dan calciboard ini saya rasa pas, selain murah, juga tebal dan tahan air. Sekarang kita coba pasang calciboardnya, apa cukup atau tidak ya. Kalau dari pengukuran tadi, mestinya ini pas ya teman-teman. Yap, pas sesuai dengan harapan ya. Joss. Supaya raknya tidak karatan dan juga tampilannya biar keren, saya akan cat menggunakan cat dasar atau epoksi ya. Tapi videonya akan saya percepat saja karena ini durasinya sudah cukup lama ya teman-teman. Akan saya skip, nanti langsung saja ke hasil akhirnya. Hasil jadinya seperti ini teman-teman, sudah rapi ya. Sepertinya ini sudah layak untuk dijual. Nah, kalau ini dijual, kira-kira dihargai berapa ya teman-teman? Tulis di komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sampai akhir menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini ada manfaatnya dan seperti biasa, nantikan video-video lainnya seputar mesin rumput di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam dari Kebun Om Dinda, Jos Gandos.